96,7 Radio Global Level Lombok. Halo, selamat sore Kang Global, tetap jaga hati, sucikan diri, raih kemenangan. Senang sekali saya Ari bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Global untuk edisi sore hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Bersama Universitas Terbuka Kang Global dengan tema kita untuk sore hari ini yaitu pandemi COVID-19 versus UT atau Universitas Terbuka. Dan di studio kami sudah ada Direktur UT Kang Global yang dulu sudah pernah datang juga ke Radio Global Level Lombok berjumpa dengan kita semua. Yaitu Bapak Dr. Raden Sudarwo MPD yang akan memberikan informasi kepada kita semua tentang Universitas Terbuka atau UT. Jadi seperti biasa Kang Global nanti kita akan berdiskusi banyak dengan beliau tentang Universitas Terbuka dan bagaimana pengaruhnya di uh, suasana pandemi COVID-19 saat ini Langsung saja kita sapa beliau Halo selamat sore Bapak Raden Selamat sore Mbak Ya apa kabar nih Pak Raden ketemu sekali baik Mbak eh, Ketemu sehat. lagi ya. ya Yang kedua Mbak ya Ya yang kedua Ibu Baria masih nggak ikut ya <tuh> <tuh> duluan air nah, siapa ya iya, <tuh> Kalau yang di belakang saya belum lahir, dia gak belum kenal baik, ya? Betul. ya. Masih anak-anak itu. Masih anak-anak. Oke, kabarnya sehat ya para ya? Kita bertemu di suasana yang berbeda baik, ya dengan baik. sebelumnya. Uh, tapi semua kita sehat selalu untuk semua kalian mobile juga. Hmm. Dan di suasana pandemi COVID-19 ini, tentu banyak sekali yang terpengaruh ya. Betul. Semua sektor, termasuk juga dunia B pendidikan yang iya. libur sudah... Dua bulan lebih ya, kalau nggak salah ya. ya Nah bagaimana dengan Universitas Terbuka atau UT ini Tapi sebelum kita bahas pengaruh uh, COVID-19 terhadap UT uh, Tidak ada salahnya kita jelaskan kembali kepada kawan Global Apa sebenarnya itu Universitas Terbuka atau UT Pak Raden? Baik, terima kasih Mbak uh, Sahabat kawan Global yang saya banggakan mm -hmm. Selamat menjalankan ibadah puasa tentunya Menanti buka puasa ini udah sebentar lagi ya. Baik, Mbak Hari saya ingin menjelaskan sedikit tentang UT. UT adalah universitas terbuka. Uh -huh. Dengan label perguruan tinggi negeri tentunya, Mbak. Uh -huh. yang Yang ke-45 dengan kepresnya nomor 41 tahun 84. yaitu ya. tepatnya 4 September 84. Heeh. Uh -huh. Dan waktu itu Presiden Soeharto yang meresmikan. Uh -huh. Nah, kenapa UT dibuka pada waktu itu? tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan belajar mm -hmm. bagi mereka yang karena sesuatu dan lain hal misalnya mm -hmm. karena jarak, yeah. karena usia, mm -hmm. karena ekonomi, mm -hmm. karena tidak tertambungnya di perguruan tinggi tatap mm -hmm. muka, mm -hmm. makanya ut adalah didirikan waktu itu. empat yeah. sampai sekarang, alhamdulillah kami sudah meluluskan lebih dari satu juta 500.000 mahasiswa iya. alumni UT dan lebih dari itu. Is eh, tahun 1984 itu iya. berarti berapa tahun ya? 36 Proses, tahun jalan. 36 Pak. tahun eh, iya. luar biasa ya. Uh -uh. Tiga, sejak 36 tahun sebenarnya sudah ada UT ya universitas sudah. terbuka Betul. ya. Betul. Jadi diresmikan oleh Bapak Presiden suatu iya. waktu itu. Heeh. Uh -uh. uh -huh. Betul, gedung-gedung era. Sekarang baru semakin dikenal ya, Pak Raden ya? Insyaallah. Allah uh -huh. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 uh -huh. ini, Pak. Uh -huh. UT juga memang Memberikan panduan kepada beberapa perguruan tinggi uh -huh. yang uh, bekerja sama dengan UT untuk perasaan pembelajaran. Iya, ya. uh, karena kan sekarang juga untuk di dunia pendidikan ya, ya, ya. PR tugas itu semuanya melalui online ben, ya, SD, SMP, ataupun SMA, ya. dan juga perguruan. Sedangkan kalau di UT sendiri itu sebelum COVID pun sudah mulai sudah. secara online ya. ya. Sudah ada tutorial online, mbak. Mm -hmm. Berarti uh, dengan pandemi saat ini seperti apa sih pengaruhnya terhadap Universitas terbuka ini, Pak Raden? Iya, tetap banyak ada pengaruhnya, mbak, bahkan mm -hmm. kecil. Mm -hmm. Terutama adalah. Uh, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpulnya masa, yeah. kan itu kan sekarang nggak boleh mbak. Mm -hmm. Karena kita harus patuh pada protokol kesehatan, mm -hmm. jaga jarak dan sebagainya kita patuh pada itu sehingga yang berkaitan dengan kelompok-kelompok itu memang kita ganti kegiatannya. Yeah. Seperti tutorial tatap muka, Iya yeah. itu kan nggak bisa berjalan kemarin. Mm -hmm. Kita ganti dengan tutorial webinar, yeah. yang sudah biasa kita lakukan. Uh -uh. Kemudian ujian yang harus ujian bisa kan harus datang ya. sekarang nggak, dia ada tugas. Uhum. Ujian itu tugas mata kuliah. Iya. Itu seluruh Nusantara. Jadi kita tetap berjalan. Tetap berjalan ya. Seperti biasa ya. Iya. Jadi yang betul. berkumpul, yang mata muka diganti dengan virtual ya. Iya betul. Oke. Mbak. Uh -huh. Baik. Lalu bagaimana cara mendaftar di UT? Kemudian fakultas apa aja yang tersedia ya. di Universitas Terbuka? Karena nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi ya bersama Pak Raden. Karena ini adalah Universitas Terbuka mempermudahkan kita semua ya. Jadi dulu dengan jarak yang jauh, biaya terbatas. Apalagi so. sekarang di musim pandemi Tambah dimudahkan yeah. juga dengan keberadaan UTKN Global yeah. Jangan kemana-mana ya Kita simak dulu yang satu ini